Christmas. Here comes the Holyfield rally, the warrior we've seen so many times. Sahabat olahraga, suatu pertarungan yang cukup menarik dan keras, di mana petinju Indonesia yang juga sekaligus prajurit TNI Angkatan Udara Ilham Loisa berduel menghadapi petinju asal Thailand Poramin Sengpak dalam memperebutkan gelar juara di kelas welter versi WBC Asia Kontinental. Duel ini dihelat di Bangkok, Thailand pada 14 Oktober 2022. In his last three fights, he's won his last two fights by a TKO. He has got some power in his hands. Ilham, 9 wins, 1 loss and 1 draw. Poramin, 10 wins and 4 losses. Both fighters right now trading in the pocket. Both have excellent chins. Duel berlangsung sangat keras sejak bel ronde pertama berbunyi. Petinju Indonesia Ilham Loisa terlihat tak membuang waktu untuk tampil menyerang. Namun petinju Thailand juga memberikan permainan keras sehingga tak pelak laga saling berbalas pukul. A nice jab back. Should be a battle of the footwork right now. The fight is trading right now. Persaingan yang cukup ketat di ronde pertama juga diberikan oleh kedua petinju. Di akhir-akhir ronde pertama, petinju Thailand semakin memuncak serangannya. This is our first WBC Asia fight of the night. Ilham using a beautiful jab and a backhand by Ilham that finds the tuck. Namun itu masih bisa diatasi oleh Ilham Loisa. Ya, Ilham berhasil mendaratkan pukulannya hingga petinju Thailand terlihat goyah. Oh, he just hit a big, big right hand. Ilham looks like he has smelt blood and he is going for it. He is a hook. Jab, jab, backhand by Ilham. And again, Poramin just eats it. Di ronde kedua, Poramin Sengpak petinju Thailand ini meningkatkan intensitas serangannya. Dia mencoba memberikan perlawanan yang cukup sengit. Sedangkan Ilham tampil dengan mengatur jarak sembari melesatkan pukulan-pukulannya. Kendati petinju Thailand ini berupaya merengsek, namun serangannya tak membuahkan hasil. Notice how both of these fighters are trying to fight for the lead leg. When it's a southpaw against an orthodox, what you want to do is you want to get on the outside of your opponent's lead leg and then you can throw that backhand. Petinju Indonesia yang juga sekaligus prajurit TNI tersebut mampu membuat petinju tuan rumah ini kesulitan. Tenaga dari petinju Thailand tersebut sudah mulai terforsir. There it is, a nice right hand and it lands 3 times. That is the most damaging punch against the southpaw for the orthodox. It goes right down the middle. Poramin needs to throw more of them. Di ronde ketiga, duel semakin bertambah memanas. Baik Ilham maupun lawannya ini saling mengandalkan kecepatan dalam berbalas pukul. And Ilham throws some nice body shots and head shots at the same time. Both fighters in the corner right now swinging for the fences. Petinju tuan rumah terus berjuang keras dengan mengeluarkan daya gedornya untuk menaklukkan Ilham Loisa. Dia mencoba menyudutkan Ilham. Namun Ilham juga tak diam begitu saja. Petinju Indonesia mencoba berinisiatif keluar dari tekanan. Dan bahkan beberapa kali pukulannya ini mendarat di wajah lawan, hingga petinju Thailand terjajar mundur.
Ya, Ilham sudah mulai menemukan bentuk permainannya. Dia berhasil membuat petinju Thailand ini semakin kelelahan. Jab-jab Ilham juga terus diberikan sehingga menyulitkan untuk lawan menyerang. Petinju Indonesia terus menekan. Namun untungnya bel ronde segera berbunyi. Selamatlah petinju Thailand dari serangan Ilham. Kemudian di ronde yang keempat, kembali petinju Thailand ini mencoba merengsek masuk dengan meratkan sejumlah kombinasi pukulan. Very talented boxer. Ilham taking a back foot. Looks like he's trying to pace himself for this. Namun Ilham ini juga tak mau tertekan. Ia kemudian mencoba keluar dari tekanan dan Ilham pun berhasil meratkan sejumlah pukulan kerasnya. His gym has conditioned him very well for this fight. Oh. It looks like a hook. The ref is looking very close, right? Pukulan-pukulan deras Ilham mendarat dengan keras hingga menyebabkan lawan limbung. Ya, saking semangatnya Ilham pun sempat terjatuh dan bangkit kembali. The ref is letting him get back at it. Ilham looks like he smelt blood. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan oleh petinju Indonesia. Dan sekaligus straight kiri kerasnya membuat Ramin Sempak ini terjatuh terpental. Wasit yang memimpin pertandingan harus menyilangkan kedua tangannya, tanda laga tak bisa diteruskan. Ya, Ilham kemudian melakukan sujud syukur atas kemenangannya. Petinju yang juga prajurit TNI Angkatan Udara tersebut berhasil menyandang gelar juara di kelas welter 66,7 kg WBC Asia Continental setelah menumbangkan lawannya dari Thailand di ronde yang keempat. Champion Ilham Louisa from Indonesia!